Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rapsodi of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Sekutu dari Golongan Ilahi yang Lebih Besar. Ayat pembukaan kita diambil dari 2 Petrus 1 ayat 4 yang berbunyi, dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kudrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Haleluya. Saudara-saudari, gambaran yang Rasul Paulus ingin kita bayangkan dalam ayat Injil pembukaan kita di atas berasal dari mitologi Yunani. Ianya mempunyai kaitan dengan golongan ilahi Yunani atau sekumpulan Tuhan yang diketuai oleh Zeus, Raja Tuhan. Jadi, ungkapan yang sebenar bagi mengambil bahagian dalam kudrat ilahi adalah Theosis Phiosios dalam bahasa Yunani yang bermaksud sekutu bangsa Tuhan. Oleh itu, Petrus pada waktu itu yang sedang merujuk kepada sekumpulan Tuhan yang diketuai oleh Yesus. Setelah kita dilahirkan semula, kita dibawa ke dalam persekutuan atau kesatuan yang bangsa Tuhan. Kita berada dalam liga itu, yang bermakna kita berada dalam persaudaraan ketuhanan, persekutuan bangsa Tuhan. Dengan beberapa sarjana Alkitab mempunyai isu untuk menerima hakikat hal ini. Masalah mereka bukan kerana pemikiran Petrus adalah salah, tetapi kerana mereka sangat takut untuk mempercayai apa yang Firman katakan. Saudara-saudari, sarjana yang lain berpendapat bahawa Petrus tidak sepatutnya menggunakan perkataan yang berkisar atau berkaitan dengan sejarah, budaya atau Tuhan-Tuhan Dewa-Dewi Yunani. Namun, terdapat beberapa teks lain yang dikaitkan dengan Petrus dalam surat-surat yang ditulis dan dipengaruhi oleh budaya Helenistik. Misalnya, buat pertama kalinya, Petrus menggunakan istilah epignosis dalam 2 Petrus 1 ayat 2. Istilah epignosis itu adalah Helenistik dan ianya diguna sebanyak 20 kali dalam Alkitab, di mana 16 daripadanya kesemuanya berasal dari Paulus, 4 daripadanya adalah daripada Petrus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 1 ayat 3, 2 Petrus 1 ayat 8 dan 2 Petrus 2 ayat 20. Epignosis adalah suatu bentuk pengetahuan yang lebih tinggi. Ianya bermaksud pengetahuan yang betul, tepat atau mutlak yang hanya boleh dikaitkan dengan Tuhan. Orang Helenistik atau Yunani dalam keagamaan mereka mempercayai bahawa hanya Tuhan-Tuhan yang mengetahui segala-galanya, hanya Tuhan-Tuhan saja yang boleh mempunyai pengetahuan yang mutlak. Jika cara pemikiran Helenistik yang diselitkan dalam kitab suci ini diterima, jadi mengapa seseorang itu harus memperlekehkan kesimpulan atau pengertian orang Helenistik tentang golongan Tuhan yang ingin disampaikan oleh Petrus? Kamu tergolong dalam persaudaraan bangsa Tuhan yang telah dilahirkan ke dalam status Tuhan
dengan kehidupan ilahinya dalam rohmu. Haleluya. Sekarang kamu tidak dapat dihancurkan. Kamu kebal dan sentiasa menang. Setelah kamu dipindahkan dari alam manusia yang biasa kepada alam bangsa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita membuat pengakuan. Aku adalah sekutu bangsa Tuhan yang bersaudara dengan ketuhanan. Aku dilahirkan ke dalam status Tuhan dengan sifat dan perwatakannya dalam rohku. Aku telah dipindahkan di dalam manusia yang biasa ke alam bangsa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Renungan tambahan kita diambil dari Mazmur 82 ayat 6 hingga 7, Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Yohanes 1 ayat 3. Sekian perkongsian saya pada hari ini, sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.